Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara sedikit banyaknya tentang padi yang lagi viral di khususnya di Aceh, yaitu MR219 yang mana petani dapat meningkatkan hasil dengan menanam padi. Jadi untuk saudara-saudaraku yang masih penasaran dengan padi ini, ini jadi jenis ini yaitu MR219, untuk kawan semua, padi ini mungkin sangat direkomendasi karena memang terbukti hasil bisa meningkat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan memperlihatkan bagaimana bentuknya padi jenis baru ini, yaitu MR219 yang kami tanam. Saya ini berlokasi di Kabupaten Nagan Raya. Dan kami di sini semua petani-petani, khususnya di desa kami yaitu Ulang Baru Rambong, Kabupaten Nagan Raya di Kecamatan Butung. Jadi hampir semuanya pada penanaman kali ini kami hampir semua menanam padi jenis MR219 ya. Nah, dapat kita lihat ini ya, dia bulirnya agak besar dan bagus-bagus, insyaallah bersih. Nah, kita lihat ini kan. Jadi untuk saudara-saudara yang ingin tahu tentang bagaimana perkembangan atau hasil daripada MR219 ini dapat video ini dapat menjadi referensi untuk kita semua. Semoga terjawab pertanyaan dari saudara semua yang ingin tahu khususnya tentang padi MR219 ini. Tonton sampai habis biar dapat ilmunya. Terima kasih. Nah, ini juga MR219. Menurut pengalaman kami, bagusnya MR219 ini di lahan yang airnya cukup. Ya. Nah, contohnya ini deretan ini semua. Ini airnya cukup karena bukan daratan, dia agak dalam. Insya Allah tahun ini kita bagus semua. Ya, ada bagusnya. Ya. Semoga hasil panennya nanti meningkat ya, dari padi-padi jenis lain. Dan baru untuk saya pengalaman ini baru tahun-tahun ini. Ini kedua. Saya sudah kedua menanam jenis ini. Tapi insya Allah yang sudah panen kemarin lumayan meningkat dari padi-padi yang lain. Menurut kami ini padi jenis MR219 ini masih baru karena kami dulu sering pakai padi-padi yang lain, jenis yang lain.
Tapi sepertinya ini agak lebih menarik MR ini daripada padi yang lain. Oke, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.